Oke, nomor 6 ini soal umur ya. Kenapa saya katakan umur? Karena di UTBK suka ada soal-soal ya tentang umur sih. Jadi saya namakan umur aja, gak apa-apa ya. Sebenarnya ini perbandingan sih, tapi gak apa-apa. Oke, di sini 4 tahun yang lalu usia Dian adalah N kali usia Rina. Tahun ini Dian berusia 22 tahun. Maka usia Rina berapa? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, teman-teman harus bisa membuat apa ya namanya definisi dulu. Jadi misalnya D itu adalah umur Dina atau usia lah ya, usia Dina, Dina sekarang ya. Jadi harus ada kata sekarang ya, oke? Kuncinya ini doang. Berarti R itu misalnya usia Rina ya. Rina, tentu sekarang ya, harus ada kata sekarang-sekarang ya. Kuncinya di sini sebenarnya. Oke. Nah, sekarang 4 tahun yang lalu usia Dian, oh sorry, bukan Dina ya, Dian. Beda huruf doang sebenarnya. 4 tahun yang lalu usia Dian adalah N kali usia Rina. Jadi kalau saya nulisnya gini sah nggak? Dian sama dengan N kali usia Rina. Nah, kalau saya nulis gini, sah nggak? Enggak ya, karena dia berbicara di Dian, usia Dian sekarang, karena D kan. D itu usia Dian sekarang, R itu adalah usia Rina sekarang, oke? Berarti nggak bisa, karena dia berbicaranya adalah 4 tahun yang lalu. Berarti usia Dian yang sekarang harus dikurangi 4, karena dia berbicara 4 tahun yang lalu. Berarti si R juga berbicara di 4 tahun yang lalu. Nah, gini maksud saya ya. Karena di 4 tahun yang lalu, berarti kurang 4 aja. Oke, deal ya. Sekarang, ada tambahan lagi tahun ini, Dian berusia 22 tahun. Nah, tahun ini berarti tahun sekarang, intinya kan. Ya udah, si D itu sendiri ya, 22 tahun. Berarti tinggal 22 masukin aja. Dikurang 4, sama dengan NR ya. Min 4N, oke. Ini aja 18. Terus yang ditanya usia Rina ya. NR min 4N. Sehingga di sini 4N-nya pindah ruaskan jadi 18 plus 4N. Terus di sini NR. Nah, pindahin sini aja ya. Berarti tulis ulang deh. NR sama dengan 18 atau ya 18 plus 4N. Berarti R-nya adalah 18 per 4N per N gitu ya. Sehingga R-nya adalah bagi aja dua-dua ya. 18 bagi N berarti 18 per N. 4N per N itu adalah 4. Oke, sehingga jawabannya adalah yang tentu yang C ya. Oke.